Kira-kira setelah berkecimpung berapa puluh tahun di dunia tentara angkatan udara, kira-kira program seperti apa untuk bangkitkan lagi nih? Bapak pastinya tentu banyak melihat generasi muda ini rasa nasionalisme, rasa memiliki bangsa ini yang kelihatannya kok bukan lebih baik. Ada program nggak yang bisa mungkin diusulkan? Siapa tahu saat ini ada petinggi yang memang punya apa namanya kuasa untuk bisa membuat kebijakan. Saya kira program pemerintah tentang empat pilar itu menjadi satu jalan. Baik. Karena kita hidup di Indonesia itu sudah digali, seperti Pancasila sudah digali dari akar budaya kita. Kita kembalikan dari cara pendidikan dari awal pun kita harus mengarah ke situ. Jadi itu saya kira. Dari hal yang keseharian mungkin juga ya Pak. Dalam keseharian saya juga melihat Ibu juga begitu mungkin memakai produk-produk kita sendiri dengan bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Bagaimana musik-musik yang kita seperti Bapak nontonnya Bali TV, saya tahu nomor satu channel yang keluar adalah Bali TV. Harus itu ya. Bangga dulu dengan warisan budaya kita. Ya betul, jadi karena sangat penting sekali kebanggaan menjadi bangsa Indonesia, cinta kepada bangsa Indonesia. Karena kita lahir di Indonesia, darah kita, daging kita itu betul. Dari hasil bumi, bukan orang lain yang memberikan. Betul. Dari darah daging kita. Nah, itu harus kita pelihara, karena negara kesatuan Republik Indonesia adalah titip dari anak cucu kita. Bukan kita saja yang harus menang, tapi nanti kita serahkan kembali.